Satu perkara yang mungkin menggembirakan adalah pengumuman mengenai pasangan jarak jauh ni. Ramai pasangan jarak jauh walaupun baru PKP diperkenalkan tapi dah merayu supaya dibenarkan mereka pulang untuk untuk berjumpa dengan pasangan mereka serta anak-anak mereka. Oleh itu, sidang khas malam membincangkan keluhan pasangan suami isteri jarak jauh ini yang mahukan kelonggaran untuk merentas negeri, bertemu pasangan mereka serta keluarga, dan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan bersetuju untuk membenarkan pasangan suami isteri yang berjauhan disebabkan bekerja untuk merentasi negeri, bertemu dengan keluarga masing-masing dengan syarat perlu mendapat kebenaran dan kelulusan polis diraja Malaysia. Jadi seperti yang lain-lain juga, walaupun ada kebenaran, kalau ada kes kecemasan, kematian, memang kita benarkan, tetapi perlu memaklumkan kepada pihak polis dan mendapatkan kebenaran. Sebut jugalah PJJ ini ataupun pasangan jarak jauh ini. Walaupun bagaimanapun, pasangan yang bergejala, bagi pasangan yang bergejala, mereka dinasihatkan supaya mendapatkan rawatan terlebih dahulu ataupun sekurang-kurangnya membuat swab test sebelum mereka pulang. Kerana kita tak mahu akhirnya akan membahayakan kepada keluarga masing-masing. Atau lebih baik tidak bergerak dulu, segalah gejala mereka yang ada pada mereka hilang ataupun sembuh daripada gejala tersebut. Dan kebenaran ini akan mula berkuat kuasa besok.